Selamat pagi pemirsa, gimana kabarnya pagi hari ini? Sudah bangun atau belum? Kalau seandainya untuk para ayah mungkin masih agak males-malesan ya di atas tempat tidur karena kan hari Sabtu, weekend. Buat anak-anak juga kayaknya udah pada selesai ujian. Wah seneng banget yang udah selesai ujian, siap-siap nih kira-kira liburannya mau kemana. Tapi yang pasti ya, yang jelas kalau para ibu pastinya sudah bangun. Apalagi kalau seandainya ibunya lagi hamil. Kalau lagi hamil kan katanya itu tidur itu nggak nyaman ya pemirsa. Mau serong ke kanan, serong ke kiri, salah. Tengkurap juga salah ya kan, jadi kayak perahu. Kalau tengkurap kan nggak mungkin ya pemirsa ya. Senang sekali pada pagi hari ini saya Ali Renomas kembali hadir di acara Update Cantik. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan membagikan banyak sekali informasi. Dan karena pada pagi hari ini udah jadwalnya nih kita untuk ketemu dan menyapa Dr. Mahendra. Pastinya kita akan berbicara dan sharing seputar masalah kesehatan ya dok ya. Kita sapa dulu yuk pemirsa yuk. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya dok? Baik, baik. Rapi sekali dok, necis sekali pakai jas. Oh iya. Mau kemana dok rencana dari sini? Nah habis ini jasnya dilepas. Oh gitu. Dokter kita pada pagi hari ini akan membahas seputar fototerapi pada bayi kuning ya dokter ya. Kalau seandainya kita tahu ini pemirsa, bayi kuning itu sebenarnya hal yang lumrah mungkin terjadi pada bayi-bayi yang baru lahir ya. Biasanya kalau dulu anak saya baru lahir juga kuning tuh dok. Anak saya baru lahir kuning, terus sempat dirawat di rumah sakit gitu ya, selama mungkin ada sekitar seminggu. Nah mungkin ini buat pemirsa di rumah yang sekarang lagi mengandung, lagi mempersiapkan kelahiran, kita harus tahu nih kira-kira penyebab bayi kuning itu seperti apa. Nanti terapinya juga seperti apa kita harus tahu ya dok ya. Jadi supaya si ibu ini juga nggak buta gitu loh bu. Jadi kita bisa tahu kalau sana ketika bayi itu dititipkan di rumah sakit akan seperti apa nih pihak rumah sakit menangani penyakit kuning yang terjadi pada bayi kita ini. Ya, nah tapi mungkin sebelumnya nih Dokter Mahendra, Dokter Mahendra bisa menjelaskan dulu nih ke saya juga sebenarnya orangnya awam juga dok, saya nggak ngerti nih penyakit kuning itu apa, penyebabnya apa, dan pasti juga pemirsa di rumah juga bertanya-tanya kok bisa bayi itu kuning. Nah sebenarnya penyakit kuning ini apa dok? Iya, jadi saat ini kan mulai banyak ya, karena kan mulai mendung ya, sinar matahari susah nyarinya ya, jadi akhirnya yang terjadi banyak bayi yang kuning. Jadi betul bahwa bayi kuning itu sebetulnya sering terjadi pada bayi baru lahir ya. Sekitar 60% kejadiannya pada bayi baru lahir, sampai 80% kalau bayinya prematur. Jadi pada bayi prematur memang lebih sering. Cuman hanya sebagian kecil saja yang membutuhkan terapi sinar ya. Enggak semua kuning kemudian lalu disinar, enggak. Jadi ada kadar tertentu nanti yang membuat dia harus disinar. Jadi kadar tertentunya itu nilai normalnya nggak sama ya. Setiap bayi itu nggak sama. Jadi nilai laboratorium, biasanya kalau kita punya hasil laboratorium di samping kanannya itu kan mesti ada nilai normal ya. Nah seringkali orang tua itu berpatokan pada nilai normal itu ya. Dokter juga kadang-kadang berpatokan dengan nilai normal itu ya. Tetapi sebetulnya tidak. Jadi nilai normal pada bayi kuning ini tergantung dari usia dia pasca lahirnya. Jadi usia 0 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, meskipun kadarnya sama, misalnya 10, tapi memiliki arti yang berbeda. Karena nilai normalnya beda-beda, tergantung dari usia bayinya. Terus juga tergantung pada berat lahirnya. Ya, jadi kalau berat lahirnya kecil, maka nilai ambangnya jadi rendah. Kayak gitu. Atau berdasarkan dan kategori penyakitnya. Jadi kalau bayi ini berisiko tinggi, misalnya tidak cocok golongan darahnya ya, ada risiko pemecahan golongan darah ya, kemudian ada risiko sakit, sepsis, infeksi, demam, dehidrasi, maka itu menyebabkan nilai ambang batas normalnya itu menjadi sedikit lebih rendah. Kenapa? Karena kalau kita nanti ambil batas nilai normal tinggi, bayi ini sudah ada sakit, nah dengan adanya tambah kuning, dia berisiko masuk ke otak itu lebih tinggi, sehingga bayinya menjadi nggak pinter ya, bayinya nanti terlambat bicaranya, belajarnya jadi terganggu, prestasi di sekolah terganggu, nantinya demikian. Dan itu ditentukan oleh saat ini. Jadi kenapa kita harus tetap concern ya dengan kuning, meskipun banyak terjadi, tetapi kita harus memang benar-benar milih mana yang memerlukan terapi, mana yang tidak memerlukan terapi. Jadi tidak semua bayi kuning itu membutuhkan terapi. Nggak, begitu ya dokter ya? Gitu. Tapi kalau seandainya memang banyak sekali yang terjadi, 60% ya, bayi baru lahir itu akan mengalami penyakit kuning. Nah,
Ini kira-kira penyebabnya apa sih, Dok? Apakah penyakit kuning pada bayi ini ketika waktu itu salah dari ibu mengandung, kurang makanan, lagi-lagi nih pemirsa. Ya? Iya, lagi-lagi nih pemirsa, kita menyalahkan bunda mengandung. Oh, atau gara-gara apa nih, Dok? Kok bisa bayi itu kuning sebanyak itu loh, Dok? 60% loh, Dok. Iya, jadi memang ada perubahan dari darah si bayi yang janin, menuju darah yang dewasa. Nah, namanya hemoglobin FF itu fetus, fetul, apa fetus itu janin, ya. Kemudian berubah menjadi HbA, A itu adult yang dewasa. Oke. Okay. Ya, jadi pada fase itu terjadi proses pemecahan yang janin tadi, hemoglobin yang janin tadi itu akan pecah, ya, digantikan sel darah merah yang baru, ya, hemoglobin yang baru yang dewasa. Nah, karena pemecahan tadi, ya. Pemecahan tadi itu mengeluarkan zat warna kuning. Nah, pada waktu liver masih baby kecil itu dia belum bekerja secara sempurna, apalagi prematur, fungsinya tidak bisa sebagus bayi yang cukup bulan, maka dia tidak bisa mengikat kuning yang pecah tadi yang beredar di pembuluh darah itu. Ya, tidak bisa mengikat semuanya, jadi masih ada sisa. Artinya kemampuan mengikatnya itu rendah. Oke. Okay. Dibandingkan dengan produksinya yang tinggi, kemampuan mengikatnya rendah, sehingga kuningnya akhirnya nempel di kulit-kulit, ya. Mulai dari kepala dulu ini derajat 1, derajat 2 itu sampai di dada, derajat 3 itu sampai di perut dan pelipatan paha, derajat 4 itu sampai di kaki, nah sampai di telapak tangan, telapak kaki itu berarti derajat 5, itu biasanya tinggi sekali. Sedih ya, Dok, kalau seandainya anak bayi mengalami penyakit kuning seperti itu, apalagi tadi Dokter Mahendra sempat menjelaskan kalau seandainya tidak ditangani dengan tepat bisa mengakibatkan anaknya nanti kalau tumbuh itu jadi kurang, ya, Dok, ya. Mungkin kepintarannya jadi berkurang, seperti itu pemirsa. Berarti ini ada, kira-kira itu ada bahayanya, ya, Dok, ya, ya? Ada bahaya. Sekiranya kalau seandainya tidak ditangani dengan tepat, tadi Dokter Mahendra sudah mengatakan bahwa bisa mempengaruhi kepintaran anak. Selain itu apa lagi, Dok? Ya, yang ringan itu, ya, yang ringan itu. Itu ringan, Dok? Itu yang ringan. Ya ampun, Dok, saya udah mikirnya itu berat, Dok. Ada yang berat lagi? Ya, Dok, ada yang lebih berat lagi, itu resikonya biasanya ke tuli dan cacat motorik. Ya, jadi itu yang kita sebut dengan keracunan kuning yang nyampe di otak itu, ya, dalam jumlah yang cukup banyak itu bisa menyebabkan terjadinya ketulian sama cacat motorik. Ya, ya, ada beberapa kasus, ya, dalam setahun kita mungkin dapat sekitar 4 atau 5 kasus di Sutomo. Dalam seharusnya itu tidak boleh terjadi. Harusnya itu tidak boleh terjadi, ya, Dok, karena bisa dicegah, ya. Dengan cara, ya, tadi deteksi dini yang lebih awal, ya. Kemudian intervensi atau terapinya, terapi sinar misalnya, itu dilakukan lebih awal. Ya, jadi demikian. Oke, kita nanti akan berbicara nih pemirsa tentang bagaimana sih kira-kira terapi si anak bayi ini yang ketika baru lahir itu mengalami penyakit kuning, ya. Seperti tadi sudah dijelaskan sama Dokter Mahendra bahwa penyakit kuning ini kalau seandainya ditangani dengan tepat, ya, dengan analisa yang betul, bisa ditangani dengan baik, pemirsa, tidak akan mengakibatkan, let's say, tuli pada anak, terus pertumbuhan atau perkembangan otak anak jadi terganggu, jadi anak itu bisa tumbuh kembang dengan sehat, lah. Nah, buat pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Mahendra, pada pagi hari ini kami membahas seputar fototerapi pada bayi kuning yang sekiranya mungkin ingin bertanya-tanya nih, mempersiapkan mungkin kelahiran buah hati, atau juga bayinya sekarang lagi kondisi kuning gitu, ya, apalagi kalau lagi pandemi gini, gimana ya kita mau menitipkan bayi di rumah sakit, apakah aman atau enggak, terpaksa harus dibawa ke rumah, mau dijemur sendiri juga musim hujan, serba salah, ya pemirsa. Kalau ingin berkonsultasi langsung, line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka, pemirsa. Tapi kami harus jeda sejenak, ya. Jangan kemana-mana, tetap di update cantik. Saya Tri Risma hari ini, kerja kita belum selesai. Meski banyak hal yang sudah kita capai, kebaikan-kebaikan tidak boleh berhenti. Terus kita sempurnakan dengan inovasi dan kreasi. Pulihkan ekonomi pasca pandemi di tangan mereka yang punya kompetensi. Saya percaya Eri Cayadi dan Armuji, amanah dan teruji. Ingat, Surabaya nomor 1.
Insya Allah kalau saya diberi amanah oleh warga Surabaya untuk menjadi wali kota, kita berikan dana pembangunan dari pemerintah kota per RT 150 juta rupiah. Termasuk memberikan bantuan BLT kepada warga yang tidak mampu 1 kakak 1 juta rupiah. Dan juga membuka lapangan pekerjaan 100 ribu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cuacuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda. Cuacuit Mart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home. Caranya gampang sekali. Cukup ambil handphone Anda, klik www.cuacuit.com. Pilih produk yang Anda inginkan. Klik keranjang belanjaan. Lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah. Harga murah, belanja dari rumah. Halo, sister-sisterku yang ada di rumah. Pusing ya? Pusing karena dietnya gagal terus. Saya kasih kunci keberhasilan diet kamu. Ini dia, Slim Tea. Minuman fiber kaya serat dengan campuran buah manggis dan juga anggur. Slim Tea ini terbuat dari bahan alami yang terdiri dari fisilium khas dan juga penyerapan air dan juga pembentuk gel yang dapat mengikat gula, kolesterol, lemak dari dalam perut dan juga yang jelek-jelek lainnya ya. Jadi sekarang tunggu apa lagi? Sekarang ambil teleponnya, ketik nomornya, hubungin kita. Bisa kasih tahu, bisa dapat diskon tambahan loh. Spesial banget kan? Pemirsa, line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka buat pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Mahendra, karena pada pagi hari ini kami membahas seputar fototerapi pada bayi kuning. Seperti tadi Dr. Mahendra katakan, tidak semua bayi kuning itu membutuhkan terapi. Kalau zaman sekarang itu ya, atau zaman dulu lah pemirsa, kita taunya itu para mama-mama kita itu suka menjemur anak-anaknya. Saya juga dulu, anak saya pas masih kecil suka dijemur. Syukur-syukur kalau ada sinar matahari ya. Tapi kalau seandainya lagi musim hujan begini, gimana nih kita mau menjemur bayinya? Sementara bayi kita itu butuh dijemur. Nah, tadi Dr. Mahendra sudah menjelaskan, ada nilai ambang batas ya katanya, kalau seandainya si bayi ini harus melalui proses terapi seperti fototerapi. Begitu ya, ya dokter ya? Betul. Nah, nilai ambangnya, batasnya ini berapa dok sebenarnya? Akhirnya si bayi ini membutuhkan terapi, fototerapi itu dok. Ya. Nah, dahulu kita mengingat-ingat ya. Dahulu kita mengingat-ingat ambang batasnya, tetapi sering salah. Wong namanya ingatan juga kan sering salah iya, kan ya. Apalagi angka, dok. Angka kan banyak banget karena tergantung tadi dari berat lahirnya, usia kehamilannya, tergantung pas usia pasca lahirnya ya, tergantung dia ada sakit macam-macam atau enggak, sehingga normalnya itu macam-macam. Ya, waktu itu kita lakukan penelitian, ternyata ya kita sendiri pun juga lupa ya, kalau kita plot di kurva, kita kadang-kadang masih over sedikit treatmentnya, kadang-kadang ada yang under treatmentnya. Artinya harusnya diterapi, enggak kita terapi, yang seharusnya di kita apa namanya diterapi tapi enggak diterapi. Ya, jadi karena pakai ingatan ya. Akhirnya waktu itu kita punya ide, dan dari Kementerian Kesehatan dan IDAI supaya seragam, kita buat panduannya deh. Okay. Kita buat buku. Buat buku juga ternyata banyak yang bilang, oh susah nih aksesnya ya. Akhirnya ya sudah deh, gimana sekarang kan eranya sudah semua pegang handphone ya, jarang yang orang kemana-mana pegang buku kan. Iya, jarang. Akhirnya kita buat deh aplikasinya, yang panduan nilai normalnya itu kita taruhlah di handphone. Supaya dokter-dokter juga gampang bukanya, tinggal cit handphone. Lihat, nah nanti kita mau saksikan ini apa aplikasi ya, aplikasi yang kita buat didanai Kemenkes. Ya, jadi sayang nanti kalau kita nggak make ya. Didanai Kementerian Kesehatan, disupport oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, gratis bisa dipakai.
Okay. Untuk menentukan bayi kita ini butuh fototerapi atau enggak ya. Okay. Kita encourage para dokter, petugas kesehatan semuanya untuk make dan bisa digunakan untuk edukasi ke orang tua juga. Jadi orang tua bisa tanya juga nanti kira-kira ini nilai normalnya harusnya berapa sih kok harus fototerapi gitu. Jadi lewat aplikasi ini bisa dijelaskan semuanya ya dokter ya. Akhirnya kita sebagai orang tua dituntut untuk menjadi lebih pintar nih pemirsa. Kira-kira nih aplikasinya seperti apa sih? Langsung kita lihat aja yuk. Usianya 3 hari. Berat badan hari ini 1500 gram dan usia kehamilannya 33 sampai 34 minggu. Hari ini bayinya mulai tampak kuning, Dok. Kuning ya, Mbak? Sudah kami lakukan pemeriksaan bilirubin. Hari ini keluarnya 17 mg per ml. Habisnya ya, Dok? Bentar ya, Mbak, ya buat dulu. Baik, Dok. Hasil bayi ini mulai fototerapi ya Mbak, tolong disiapkan ke alat-alat dan persetujuan orang tua ya. Iya Dok, saya minta resep buat kacamata fototerapinya ya. Iya Mbak, saya resepkan. Terima kasih Dok. Terima kasih Mbak. Severe hyperbilirubinemia is very dangerous for newborn infants. Therefore, I encourage all pediatricians in Indonesia to participate in this registry. It is very important for the future health of our children in Indonesia. Salah satu komplikasi terberatnya adalah Kern ikterus, suatu cacat otak permanen. Program ini untuk dapat angka dari hiperbilirubinemia pada neonatus sangat penting demi menunjang suksesnya target angka kematian bayi. Jadi tujuannya nantinya adalah mendirikan register neonatal hiperbilirubinemia Indonesia. Ini semua demi mencapai target kesehatan neonatal Indonesia. Bayi kuning atau yang kita sebut dengan istilah hiperbilirubinemia adalah suatu kondisi yang umum terjadi pada bayi yang baru lahir. Kondisi ini sering menyebabkan suatu kecacatan yang bersifat permanen apabila terlambat dalam penanganannya. Walaupun sudah dibuat panduan tata laksana pelayanan bayi kuning di Indonesia, namun panduan tersebut belum tentu dapat dimampu diterapkan. Untuk itu, kami, Yellow Baby Team Indonesia, mempersembahkan suatu aplikasi yang kita sebut dengan Bilinom yang dapat Anda gunakan melalui smartphone Anda. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu standarisasi tata laksana hiperbilirubinemia agar sesuai dengan standar tata laksana hiperbilirubinemia secara internasional. Kami, Yellow Baby Team Indonesia, mengajak Anda bersama-sama menggunakan aplikasi Bilinor untuk meningkatkan kualitas tata laksana hiperbilirubinemia demi Indonesia bebaskan ikterus. Udah paham atau masih bingung pemirsa tentang aplikasinya ini? Sebenarnya ini salah satu bentuk kemajuan sekali ya pemirsa ya, karena kita sebenarnya dimudahkan dengan adanya aplikasi seperti ini. Kita dituntut untuk menjadi lebih pintar dan sebenarnya dimudahkan dengan informasi yang masuk tentang bayi kuning ini gitu. Apalagi kalau seandainya memang ini terjadi pada bayi kita. Kalau seandainya masih bertanya-tanya, kita harus tanya lagi nih ke Dokter Mahendra.
sebenarnya ini aplikasi ini bagaimana cara kita untuk mengaplikasiannya gitu loh dokter. Ya. Buat kita masyarakat awam ini kan kita mikirnya lebih gampang kalau seandainya kita bertanya langsung ke dokter daripada kita harus ngecek lewat aplikasi seperti itu. Ya. Nah dokter Mahendra bisa dong tolong jelasin ke pemirsa gimana nih kita caranya nih pengaplikasiannya buat kita yang orang awam ini dokter. Ya jadi memang kalau pada orang tua sih enak ya tinggal tanya aja ke kita gampangannya seperti itu. Kan teman curhat kalau dokter itu. Ya. Ya jadi tinggal tanya ke dokternya bagaimana bayi saya dok, nilai ambang normalnya berapa sih dok? Yeah. Nah nanti dokter anak sekarang itu sudah di encourage untuk pakai aplikasi ini hampir kita penggunanya itu hampir sekitar sudah 600-an orang ya di seluruh Indonesia, bahkan ternyata ada yang pakai di Norwegia dan Belanda, ada yang sudah download juga download, ya. Ya karena ini suatu registry jadi kita tahu yang pakai ini siapa aja ya. Dari dokter umum juga ada yang bisa pakai ya, jadi para orang tua pun sudah bisa dengan gampang dok memangnya nilai ambang normalnya berapa sih dok ya kayak gitu. Nah nanti dokter akan dengan mudah kalau pakai aplikasi ini tuh menjelaskan ya ini harusnya diterapi atau enggak, terapinya apa, itu akan dipandu semuanya oleh aplikasi ini ya. Jadi ini merupakan suatu pengejawantahan dari buku yang tebel gitu ya, 120 halaman iya. Nah ini sudah dibuat dalam bentuk aplikasi yang handy. Handy, ya, lebih simpel ya dok. Ya kan orang malas masa bawa buku kemana-mana kan nggak trendy kan. Lagian kalau baca buku yang ada ngantuk. Ngantuk, ya, ini kan tinggal pencet-pencet aja. Nah ini ada videonya, ini mungkin videonya. Dokter Mahendra bisa menjelaskan nih dok. Jadi ini setelah diisi semua data-datanya ya, nah itu ambang batas yang biru itu fototerapi, yang merah itu diganti darah kalau tinggi banget. Nah itu ada keputusannya. Ya di fototerapi misalnya, ya, karena ambangnya di atas itu. Nah, nanti di sini ya sudah kelihatan kita tinggal milih ya. Kondisi pemeriksaan fisik apa yang bisa dilakukan pada bayinya nanti untuk menentukan apakah ada risiko komplikasi atau enggak. Kita juga bisa jelaskan bisa tahu ya dari situ ya, kan kadang-kadang kalau kita lupa gitu kan, waduh ini berapa persen ya komplikasi yang kedepannya. Nah ini berdasarkan literatur kita bisa menjawab kemungkinan ada komplikasi atau enggak pada bayi ini ya, pakai aplikasi ini juga. Selain itu apalagi itu dok, kira-kira yang kita bisa tahu dari aplikasi ini ya, apalagi dok? Nanti orang tua itu bisa mendapatkan penjelasan yang detail banget ya tentang di fototerapi itu apa sih kerjanya, bagaimana sih itu dijelaskan semua di situ. Jadi perawat nanti itu juga akan tinggal baca aja ya, jadi orang tua bahasanya pun kita buat bahasa yang sangat mudah dipahami ya. Benar. Kita buat sudah bahasa yang sangat awam ya, sehingga perawat nanti tinggal dengan mudah membacanya saja ya. Kemudian kalau dia diganti darah apa sih yang dimaksud dengan ganti darah itu kita bisa jelaskan juga dengan detail di situ macam-macamnya. Ini ini menarik sekali ya pemirsa ya, sebenarnya ini memang Dokter Mahendra ini ingin memperkenalkan ini sebenarnya fototerapi pada bayi kuning dan ada aplikasinya. Ya, ya jadi ada aplikasi ya? Untuk kita memutuskan itu bagaimana sih prosedurnya. Jadi dokter tidak akan asal aja ya untuk melakukan memfototerapi atau juga tidak memfototerapi. Jadi kita semua itu berdasarkan suatu analisis yang tujuannya adalah untuk kebaikan dari si bayi. Masa depan bayi ini menjadi yang utama. Benar. Ya, kalau hidup aja tetapi kualitasnya nggak bagus kan juga sayang untuk masa depannya. Iya, jadi betul demikian. Sekali itu pemirsa. Tapi buat pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Mahendra, karena pada pagi hari ini kami membahas seputar fototerapi pada bayi kuning. Mungkin punya masalah dengan bayinya sekarang ini lagi kuning. Nah, bisa bertanya langsung ke Dokter Mahendra. Line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka ya. Udah ada yang masuk ini Dokter Mahendra, ingin konsultasi langsung dengan Dokter Mahendra. Selamat pagi dokter, ada kebiasaan di masyarakat untuk menjemur bayi yang baru lahir, itu bagaimana dok? Nah, jam berapa sih waktu yang baik untuk menjemur? Bukankah kalau di bawah jam 9 pagi lebih banyak UVA? Tapi kebanyakan ibu-ibu jemurnya justru pagi sebelum jam 7. Nah, gimana nih Dokter Mahendra? Benar nih, ini soalnya banyak yang simpang siur nih di masyarakat dok. Nah, pertanyaan yang nomor satu itu, gimana dok, ada kebiasaan di masyarakat untuk menjemur bayi yang baru lahir itu gimana Dokter Mahendra? Ya, jadi dasar mula ditemukannya terapi sinar biru pada bayi itu sebetulnya adalah karena terjemur ini ya. Pada waktu itu pada tahun 1958 ada seorang perawat mengamati ya di rumah sakit di Eropa itu
kan mereka sudah jarang sinar ya, kan. Tapi bayi-bayi kalau ditaruh di dekatnya jendela kaca, sama bayi-bayi yang di ada temboknya, itu bayi-bayi yang pas ditaruh di situ itu jarang sekali kuning ya. Jadi akhirnya diamati, oh ini mesti ada sesuatu yang bisa menurunkan kuningnya, yaitu dengan sinar matahari. Tetapi ternyata sinar matahari itu kan panjang gelombangnya kan macam-macam. Salah satunya adalah UV tadi yang juga bisa berisiko berbahaya. Nah, untuk menurunkan kuning itu ada panjang gelombang tertentu yang sangat efektif menurunkan kuning. Sehingga kalau kita pakai sinar matahari, memang untuk kuning yang ringan sangat bisa dikerjakan. Kita tidak menganjurkan untuk terapi di rumah sakit, malahan kalau bisa sama mamanya tetap dia tidur di rumah, kalau pagi dijemur. Rata-rata di jam 7 jam 8 memang. Jam 7 jam 8. Setengah jam ada cukup ya untuk menghindari paparan yang berlebihan terhadap efek samping, dehidrasi. Itu kita cukup setengah jam saja. 15 menit depan, 15 menit di bagian belakang. Hanya pakai pampers sama pakai penutup mata aja. Jadi kalau mau berjemur itu kan itu ya. Jadi bahayanya yang di situ aja ya. Daerah gonad, kelamin, sama daerah retina aja. Daerah gonad. Gonad itu apa ya? Ya, Dokter Mahendra ini ngomong gonad pagi-pagi saya jadi pengen makan gonad, Dok. Iya. Jadi pakai ini ya, penutup ya, kayak mungkin popok pemirsa dan matanya ditutupin gitu. Biasanya kan kalau untuk anak bayi itu ada penutup mata sendiri ya pemirsa ya, gitu. Kita orang besar aja kalau berjemur aja pakai kacamata hitam, masa bayi enggak ya? Dokter ya. Jadi jam 7 sampai jam 8 itu adalah waktu terbaik untuk menjemur bayi. Cukup 30 menit aja pemirsa. Jangan terlalu lama ya. Kalau terlalu lama ntar aduh jadi digoreng, jadinya anaknya kan kasihan, panas ya. Nah, tapi dokter kalau seandainya kita berbicara tentang fototerapi ini, kira-kira sebenarnya kuning seperti apa sih yang harus difototerapi? Tadi kan dokter Mahendra itu sempat nyeletuk tidak semua kuning itu harus difototerapi. Terkadang ada kuning itu yang memang bisa dirawat di rumah sama ibunya. Saya waktu itu kenapa ya dok? Anak saya sampai seminggu dok di rumah sakit. Aduh, karena sekali kuning itu. Iya, jadi saya bolak-balik ke rumah sakit ngasih ASI perah kayak gitu, kayak gitu dok. Nah, ini masalahnya kenapa ini? Anak bisa sampai difototerapi itu kenapa ceritanya dok? Jadi seperti tadi kita nanti kalau kuning itu secara kasat mata dia bayinya kuning. Tapi kita nggak bisa memutuskan dari kasat mata kemudian difototerapi atau enggak boleh ya, karena nilai korelasinya antara mata kita dengan nilai di laboratorium itu sangat bervariasi range-nya. Jadi memang harus dicek lab. Harus dicek lab ya. Banyak orang udah dong nggak usah ambil darah, langsung difototerapi aja. Loh, ada fototerapi juga ada bahayanya ya. Jadi bahaya terhadap retina, tatnet. Kalau misalnya dia rendah bilirubinnya, ternyata difototerapi, padahal bilirubin ini sebetulnya antioksidan loh. Bilirubin ini antioksidan dan kalau di masa depan itu ternyata bilirubin ini bisa mencegah masuknya kolesterol ke pembuluh darah endotel. Jadi mencegah penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi. Jadi kalau ditekan terlalu rendah, malah nanti kejadian stroke, hipertensi, jantung koroner itu lebih mudah terjadinya. Oh, itu justru kalau pada anak bayi nggak boleh terlalu ditekan terlalu rendah ya dok ya? Jadi nanti itu ada kadar tertentu. Jadi makanya kita nggak buru-buru mutusin fototerapi itu langsung, apalagi kadarnya cukup rendah langsung di fototerapi yang nggak bagus juga ya. Belum lagi dengan efek samping fototerapinya. Kan ada lampu fototerapi itu kan macam-macam. Ada tipe fluorescence, ada yang tabung-tabung, ada yang berupa colok-colokan LED yang sekarang itu lagi tren tuh LED. Dan ada yang serat fiber optik yang mahal ya. Ada yang halogen dulu, sekarang sudah tidak dipakai karena itu panas. Yang tabung fluorescent itu kalau pakai intensitas yang tinggi juga bikin bayinya panas, dehidrasi, beratnya turun. Aduh, kasihan ya dok. Makanya daripada kan sekarang LED, cuman LED mahal, nggak semua rumah sakit juga punya terapi sinar dengan lampu LED. Maka dari itu kita kalau mau memutuskan terapi sinar itu ya kita harus lihat apakah benar dengan laboratorium, kemudian nilai normalnya, nilai laboratorium ini diplot di kurva tadi ya, dengan memasukkan datanya di aplikasi. Nah, kalau memang sudah di atas nilai normal, ya disitulah kita perlu melakukan fototerapi. Kalau ternyata tidak tinggi di bawahnya, ya nggak usah fototerapi ya, karena itu nilai normal itu harus dipertahankan sebagai antioksidan. Jadi kan zaman dulu juga tetap ada kuning ya gitu. Ya sama, kita hanya menterapi yang nilainya itu tinggi yang nanti akan mempengaruhi
kemungkinan mempengaruhi kesehatan di kemudian hari. Oke. Okay. Kita juga kadang-kadang perlu cek fisiknya juga. Ada bayi-bayi yang tidak mau minum, tidak mau minum lemes, ya, anaknya nggak aktif. Nah itu tanda-tanda keracunan kuning juga. Jadi kalau kuning sudah ada tanda-tanda seperti itu bahaya banget. Itu harus segera dimasukkan rumah sakit, dicek laboratorium, dan kemungkinan butuh terapi sinar. Ya, karena efeknya kuning di awal itu gitu, cuman lemas, loyo gitu. Tapi nanti ke depannya, ya baru yang dia kurang pinter, ya. Kemudian dia mungkin nggak bisa nangkep pelajaran dengan bagus, terlambat berbicara. Autis juga dipengaruhi. Penelitiannya mereka-mereka yang autis itu banyak juga karena kuning dulunya. Ya, jadi kita harus waspada di situ. Tapi kalau seandainya bayi ini kuning dan setidaknya gini ya dok ya, kita bisa tahu oh bayi ini kuning itu pas ketika baru lahir ya dok? Nah ada mulai kapan munculnya juga aja. Jadi kalau muncul hari ke nol itu jelas ini berbahaya. Oh, tapi kalau rata-rata itu kuning itu puncaknya itu di hari keempat, hari kelima. Oh, ya, puncaknya jadi di hari puncaknya di hari keempat, lima, enam itulah. Itu puncaknya? Puncaknya. Kalau sudah tidak kuning di situ aman biasa. Biasanya kalau di hari keempat atau hari kelima itu kan kita udah bawa pulang ke udah rumah ya pulang. Dok ya? Makanya kita edukasi. jadi kita kontrolnya, kalau bayi setelah pulang dari rumah sakit itu dalam umur kurang dari satu minggu harus pernah menemui dokter anak paling nggak satu kali. Oke. Okay. Untuk men-screening hal tersebut. Ya, jadi terutama sekarang ini kan sudah susah ya yang namanya pergi ke rumah sakit itu kan pertimbangannya banyak. Iya banyak banget. Banyak dok. Banget. Makanya kita edukasinya sebelum pulang itu kita dudukin para ibu bapak itu kita dudukin terutama yang anak pertama. Iya. Kita dudukin setengah jam ya kita ajari mulai dari perawatan tali pusat, mulai dari memandikan bayi, menyusu yang benar ya. Karena dia kan nggak akan semudah seenaknya mau datang ke rumah sakit. Bener. Sekarang kan kondisinya kayak gini ya. Bener. Dan tanda bahaya. Salah satu tanda bahaya yang kita edukasi adalah mengecek kuning. Ya. Jadi cara mengecek kuning bagaimana? Kita tinggal menekan ke arah kiri bagian jidatnya, kulit kita. Dok, ya? Ini jidat ini derajat 1. Kalau kuning berarti derajat 1. Terus di sini juga di dada. Okay. Ya, di dada ditekan ke arah samping kanan, samping kiri, ditarik. Tujuannya menarik itu adalah memblanching kulit, memutihkan kulit. Oke, okay. Bleaching ya, di bleaching. Ya, digini kan jadi putih kelihatan. Kan. Nah, kalau putih ya bagus, tapi kalau ternyata kulit yang putih berwarna kuning, berarti itu kuning. Oh. Nah, ini juga daerah perut itu berarti derajat 3. Kalau ditekan ini kuning, derajat 3. Atau di paha atau kaki ya, di betis ya, di tarik ke samping-samping ini, kalau kuning, wah itu derajat 4. Apalagi kalau di telapak ini kita tekan gini, kita tarik ke kanan kiri, ternyata dia putih, ya bagus. Tapi kalau kuning, ya itu berarti derajat 5, itu bahaya sekali. Itu yang harus dibawa ke rumah sakit. Nah itu dia, zaman sekarang ya memang namanya jadi orang tua pemirsa harus pintar. Nggak bisa kita terima beres aja. Kalau zaman dulu ketika bayi kuning, mungkin kita dengan enteng ya udah nggak apa-apa ditaruh di rumah sakit gitu ya. Biar tim dokter aja yang mengawasi anak, kita tinggal bolak-balik aja nih ke rumah sakit, rumah untuk ngasih ASI perah gitu ya. Tapi kalau sekarang kondisi dengan pandemi seperti ini, kita sebagai orang tua harus kritis, harus aware, jadi harus ngecek satu persatu tiap sendi badan anak kita yang baru lahir itu harus kita cek. Apakah ada ini kecenderungan untuk kuning? Apakah kuningnya berbahaya? Kalau seandainya memang kuningnya berbahaya, berarti harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, kira-kira ini seperti apa lagi nih? Kita nanti akan membahas lebih lanjut lagi tentang penyakit kuning dan terapinya ya. Seperti apa pada bayi baru yang lahir. Nah, buat pemirsa juga yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Mahendra, silakan. Mumpung masih ada waktu, line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka. Kami harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Update Cantik. Anda warga Sidoarjo. Sidoarjo. Ayo gunakan hak pilihmu. Kita sambut Pilkada serentak. Rabu 9 Desember 2020 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sidoarjo. Untuk masa depan Sidoarjo. Sebelum itu, pastikan namamu telah terdaftar sebagai pemilih. Caranya, cek data kamu di
www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Ojo lali yo rek, saat datang ke TPS tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Pilgub Bermartabat Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Insya Allah kalau saya diberi amanah oleh warga Surabaya untuk menjadi wali kota, kita berikan dana pembangunan dari pemerintah kota per RT 150 juta rupiah. Termasuk memberikan bantuan BLT kepada warga yang tidak mampu 1 kakak 1 juta rupiah. Dan juga membuka lapangan pekerjaan 100 ribu. Saya Tri Risma hari ini, kerja kita belum selesai. Meski banyak hal yang sudah kita capai, kebaikan-kebaikan tidak boleh berhenti. Terus kita sempurnakan dengan inovasi dan kreasi. Pulihkan ekonomi pasca pandemi di tangan mereka yang punya kompetensi. Saya percaya Eri Cayadi dan Armuji, amanah dan teruji. Ingat Surabaya nomor 1. Kembali lagi di update cantik pemirsa, ini sudah ada WhatsApp yang masuk. Dokter ya. Mahendra ingin bertanya ke Dokter Mahendra, ini dari Ibu Rina di Surabaya. Ya. Selamat pagi dokter. Dokter, saya baru melahirkan anak pertama 10 hari yang lalu. Oh, selamat. Selamat ya Bu Rina. Selamat. Nah, seperti apa ini dokter perawatan bayi yang baru lahir? Anak saya itu baru 2 kali berjemur. Karena musim hujan, jadi nggak bisa sering berjemur dok. Mm. Terkadang wajahnya itu kuning dok, saya itu khawatir. Nah ini gimana dokter? Ya. Nah. Silakan Dokter Mahendra dijawab untuk Ibu Rina di Surabaya dok. Ya, selamat Ibu Rina. Ya. Bayi yang 10 hari berwarna kuning, cuman di muka aja, tapi nanti tetap dikonfirmasi dengan cara ditekan-tekan tadi. Kalau memang sampai di perutnya, sampai di kakinya, dan sampai di telapaknya kuning, ya itu harus dibawa ke rumah sakit. Cuman kalau cuman ditekan, ditarik, ternyata cuman di mukanya aja, maka itu derajat 1, aman sekali ya. Meskipun tidak ada sinar matahari, ya dengan diberikan ekstra minum saja, cukup ya dok, cukup ya. Jadi kita melihat apakah minumnya cukup atau enggak, kita harus tahu beraknya ya. Kalau ASI maka beraknya minimal 2 hingga 3 kali sehari minimal ya. Jadi dikasih minum berak, nah itu tanda ASI-nya cukup, berarti bayinya status minumnya, hidrasinya dia enggak dehidrasi ya. Jadi itu cukup untuk terapi kuning yang ringan seperti itu. Okay. Kan tadi kita sudah bahas bahwa tidak usah panik dengan kuning, karena kuning yang wajar merupakan antioksidan untuk dia, supaya proteksi terhadap penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke di kemudian hari. Jadi justru kita nggak usah terlalu panik, buru-buru minta di fototerapi ya, jangan ya, karena itu adalah proteksi untuk dirinya sendiri. Okay. Ya, jadi jangan khawatir Bu Rina. Selamat sebelumnya. Nah dokter, tapi kalau berbicara tentang fototerapi ini dok, biasanya itu berapa lama sih dok bayi itu harus menjalani proses fototerapi di rumah sakit dok? Ya, jadi di luar negeri itu tahun 2004 itu sudah dikembangkan alat yang namanya intensity meter, alat pengukur dosis. Jadi lampu fototerapi ini belum, waktu itu sebelumnya itu belum dianggap sebagai suatu intervensi atau pengobatan yang mirip seperti obat. Nah sejak saat itu karena diketemukan pengukur dosis, akhirnya berubah jadi kayak ada obatnya, sehingga bisa diperkirakan penurunannya berapa. Cuman alat tersebut di Indonesia sampai sekarang 2020 itu masih jarang. Saya aja baru ngimpor untuk pribadi untuk riset Masian tahun 2016. Ya, memang saya melakukan penelitian, masih banyak kita nggak tahu dosisnya ternyata. Jadi kadang-kadang dosis lampunya itu sudah redup. Ya, akhirnya fototerapinya jadi panjang. Oh, karena, tapi ada juga yang fototerapinya sudah bagus, ya dia cepat.
Ya, cuman dengan tahu dosisnya yang sekarang sedang saya riset juga adalah kita bisa memperkirakan dalam 24 jam fototerapi kalau kita bisa mengatur dosisnya itu bisa pulang juga bayinya, karena kita bisa atur dosis supaya bilirubinnya ini turun, zat kuningnya ini turun di bawah ambang terapi dalam 24 jam. Jadi nggak perlu berhari-hari sampai 3 hari, 4 hari, nggak perlu seharusnya ya. Oh, jadi kalau fototerapi ini harusnya prosesnya lebih cepat ya dok ya? Lebih cepat, kalau kita tahu dosisnya. Kalau tahu dosisnya. Tahu dosisnya. Gitu. Nah, sekarang kita sedang kembangkan alat pengukur dosis itu. Oh, lagi dikembangkan. Lagi dikembangkan untuk alat Indonesia. Kita kebetulan impor awalnya satu, karena kita juga punya technician ya. Kalau impornya susah, kenapa kita nggak bikin sendiri? Kalau di luar negeri udah banyak ya dok? Udah banyak ya. Okay. Sekarang kita bikin alat namanya photoinmeter ya. Photoinmeter itu alat untuk mengukur dosisnya itu. Kita kerjasama sama STTS ya, Sekolah Tinggi Teknologi itu Surabaya itu ya, sama Pak Yosi, Insinyur Yosi. Kita kembangkan untuk ini mengukur dosis lampu fototerapi. Kebetulan didanai Kementerian Kesehatan juga supaya kita nggak ngimpor. Iya. Jadi kalau seandainya itu sinarnya itu lemah, dok, berarti proses fototerapinya ini bisa lebih lama. Tapi kalau memang dosis sinarnya itu tepat, pemirsa, proses fototerapi ini nggak makan waktu lama. Cuman 1 kali 24 jam aja ya, dok ya. 24 jam harusnya jadi sudah. Jadi harusnya sudah selesai ini si bayi kuning ini. Nggak seperti zaman dulu, pemirsa. Zaman saya masih punya anak tuh, baru-baru punya anak. Sekarang anak saya udah gede, pemirsa, 13 tahun. Zaman dulu ya, dok ya. Kalau umpamai pas lagi kuning ditaruh di rumah sakit itu ada kali sekitar 5 hari apa 4 hari gitu dok. Jadi selama waktu itu kita akhirnya bolak-balik ke rumah sakit. Bolak-balik ke rumah sakit. Kalau seandainya dengan teknologi fototerapi ini kan nggak perlu seperti itu. Akhirnya lebih efisiensi ya dok ya waktunya. Kita bisa memperkirakan. Bisa memperkirakan gitu. Tapi dokter Mahendra, sebenarnya manfaat dari fototerapi ini apa sih dok? Dibanding dengan yang lain-lainnya dok. Kalau umpamanya untuk perawatan atau terapi bayi kuning kan dari zaman dulu kan macam-macam ya. Pemirsa ya, sekarang udah ada teknologi baru fototerapi. Ya. Manfaatnya ini apa sebenarnya sih dok? Jadi manfaatnya ini mencegah yang zat kuning tadi itu meningkat dengan sangat yang sampai menyebabkan keracunan. Oke. Ya, jadi dia sifatnya non-invasif, tidak mencederai ya. Memang ada risiko-risiko demam, tapi itu kan terapi lampu yang konvensional. Tetapi yang kita pakai LED yang sekarang itu sudah dia jarang sekali menyebabkan demam pada bayi. Ya, jadi manfaatnya dia mencegah komplikasi kuning yang sampai menyebabkan keracunan di otak. Dulu kita karena nggak tahu dosis ya, dan lampunya konvensional jelek-jelek ya, istilah standarnya itu kayak gitu. Ada terapi kalau kuningnya tinggi banget itu di terapi ganti darah. Itu sangat berisiko. Artinya ganti darah, bayinya kita keluarkan darahnya, kita ganti dengan darah yang baru, yang bilirubin, yang zat kuningnya rendah. Kayak cuci darah dok, iya, kayak gitu. Kayak cuci darah. Jadi kita mengeluarkan sekitar 85% dari darah si bayi, kali dua diganti. Aduh, untuk kasihan dong dok. Iya, itu kasihan sekali, berisiko terhadap transmisi penyakit, benar. Ya, berisiko gangguan jantung, pencernaan, itu sangat tinggi risikonya. Tetapi kita harus ambil, karena nanti ini kalau kuningnya tidak kita atasi, dia bisa menyebabkan masalah di kemudian hari berupa nggak pinter, cacat motorik, tuli, kayak gitu kalau kita nggak terapi segera. Tapi dengan fototerapi yang sekarang, yang kita sebut dengan fototerapi intensif, yang dosisnya bisa kita ukur, yang kita bisa tahu kemungkinan besar ini menurunkan bilirubinnya sangat poten kemampuannya, maka kita pakai fototerapi ini jauh lebih nyaman buat si bayi, jauh lebih menenangkan buat orang tua, dan jauh lebih hemat waktu buat dokter. Karena dokter kalau ganti darah itu harus nungguin, bisa prosesnya 2 jam, 3 jam. Iya, kayak orang cuci darah ya dok ya. Kita harus nungguin dokternya. Tapi fototerapi ini sudah ada ya dok ya di Indonesia? Sudah ada. Tapi belum ada di semua rumah sakit mungkin ya? Ya, tetapi yang pengukurnya saja, pengukurnya dosisnya aja, yang sedang kita kembangkan untuk di semua rumah sakit. Semoga saja bisa dipakai banyak orang nanti. Iya, amin. Nah, ini dok, ada lagi yang bertanya nih ke dokter Mahendra. Selamat pagi dokter. Dokter, anak saya baru lahir di rumah sakit ya lahirnya. Terus waktu mau pulang itu tidak boleh katanya. Soalnya katanya bayinya kedinginan. Berat bayi 23, umur kehamilan 30 minggu, dilahirkan pakai perangsang. Karena saya tensi tinggi waktu hamil dok, 160/100. Kenapa ya kok bisa kedinginan dok? Kalau kata bidan
kalau kedinginan itu bisa menurunkan kadar gula katanya dok. Oh, iya. Nah ini gimana dokter Mahendra, mungkin ibu ini butuh penjelasan kenapa kok bayinya ini bisa kedinginan dok. Ya jadi kalau saya dengar tadi ceritanya bayinya lahir belum waktunya ya. Mm-mm. Kalau disebut dengan cukup bulan kan di atas 37 minggu ke atas, ini lahirnya 30 minggu yeah. Beratnya 2300 yeah. Itu artinya beratnya di bawah normal yang kita sebut dengan bayi berat lahir rendah ya. Sehingga bayi ini memang memiliki cadangan lemak coklat yang rendah. Lemak coklat itu adalah lemak untuk menghangatkan tubuh. Ya, memang dipastikan dulu kepada perawatnya, dan biasanya perawat atau dokter tentu akan mengecek kalau adik ini tidak bisa mempertahankan suhu tubuhnya di 36,5-37,5 dalam kondisi suhu lingkungan, maka dia berisiko kedinginan. Jadi bayi ini mungkin harus ditaruh di inkubator dulu sampai suhu tubuhnya itu bisa mempertahankan sesuai dengan suhu lingkungan. Kemudian mereka biasanya akan melakukan yang namanya winning ya, artinya disapeh, artinya di landing. Landing itu kayak mendarat ya, mendarat itu dari inkubator terus ditaruh di box penghangat biasa ya. Kalau box penghangat ternyata suhu tubuhnya bisa masih tetap normal di 36,5-37,5, taruh di box biasa. Kalau di box biasa tidak normal, maka biasanya dia suruh sering kanguru ke ibunya. Iya, ya. Kayak kanguru dipeluk gitu ya. Kanguru dipelukin terus ya. Ternyata kalau dipeluk dia stabil, maka itu baru boleh pulang biasanya. Oh. Nah berarti ini kalau seandainya solusi buat si ibu ini gimana dok? Karena katanya bayinya kedinginan gitu loh. Terus akhirnya solusi buat ibu ini apa dok? Apakah harus kanguru itu harus di... Ya, jadi rumah sakit yang sayang ibu dan bayi itu sering saat ini ada khususan untuk bisa melakukan perawatan metode kanguru. Memang restriksinya adalah saat kondisi pandemik corona kayak gini. Iya, benar. Jika rumah sakitnya tersebut itu tidak memfasilitasi pemeriksaan atau orang tua tidak diperiksa terlebih dahulu atau orang tua menolak diperiksa, itu biasanya akan menyebabkan rumah sakit menolak untuk rawat bersama di ruang tadi ya. Nah, karena kan nanti berisiko penularan COVID. Jadi dengan adanya COVID ini memang ada beberapa restriksi-restriksi yang hambatan-hambatan kita untuk melakukan rawat bersama kanguru care kalau ibunya nggak di swab dulu. Jadi pastikan kalau ibunya di swab aman ya, kemudian masuk ke rumah sakit lagi nggak apa-apa biasanya. Jadi bisa dirawat kanguru. Dirawat kanguru gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ibu ya bu. Nah kalau dari tadi kita udah bertanya tentang fototerapi, manfaatnya apa fototerapi? Tapi pasti ada efek sampingnya ya dok ya. Fototerapi ini, pasti ada efek sampingnya. Kita mau nanya juga dong dok, sebenarnya fototerapi ini ada nggak sih efek sampingnya? Kalaupun ada, apa tuh dok efek samping fototerapi ini pada bayi? Ya, jadi yang efek jangka pendeknya ya. Jangka pendeknya itu karena kita kasih sinar ya, terutama yang tadi tipe halogen dan fluorescence, ada lampu yang kayak gitu, itu semakin dekat kita memang dia bisa meningkatkan intensitasnya, meningkatkan dosisnya. Tapi resiko memberikan sengatan panas pada bayi itu juga lebih tinggi. Jadi kita harus hati-hati. Dia bisa demam bayinya. Ya, terus karena kita panaskan di dekat sekali di kulit, kulitnya juga bisa merah-merah, ada blister-blister kecil merah-merah kayak gitu. Itu juga bisa terjadi di sana ya. Kemudian bayinya dehidrasi. Karena kan kalau kita panaskan kan penguapannya kan banyak. Banyak. Ya, jadi bayinya harus ekstra minum. Ya, dikasih minum yang banyak supaya tidak sampai dehidrasi. Nah, kemudian yang lagi efek yang berikutnya adalah terhadap mata ya. Jadi mata kenapa ditutup pakai penutup mata? Karena bisa menyebabkan kerusakan di retinanya. Ya. Nah, yang jangka panjang ini juga masih dalam proses penelitian. Karena ternyata kalau kita kasih yang dosis tinggi jenis lampu tipe fluorescence, tipe yang kuno, ya, itu bisa menyebabkan mutasi tingkat DNA. Mutasi itu perubahan genetik DNA-nya. Dan bisa berisiko menyebabkan alergi, penyakit-penyakit autoimun, dan bahkan ada dihubungkan dengan kanker. Jadi maka dari itu kita saat ini pun nggak kayak zaman dulu tiba-tiba langsung di fototerapi aja, karena pengetahuan kita tambah banyak. Benar. Kita pengen kasih safe ke babynya, maka kita harus punya banyak pertimbangan sebelum melakukan
fototerapi. Oh, pertanyaan terakhir ini dokter Mahendra, karena memang waktunya sudah terbatas ya, ini dok. Baik. Pertanyaan terakhir, mungkin dokter Mahendra bisa memberikan tips buat orang tua di rumah ya. Apalagi buat orang tua yang baru melahirkan anak pertama nih dok. Ya. Masih panik-paniknya kalau seandainya ngelihat bayinya itu kok mendadak kuning gitu ya. Pasti timbul sekali banyak pertanyaan, apalagi kalau zaman sekarang kita nggak bisa ya. Dikit-dikit bawa ke rumah sakit gitu. Ya. Situasinya lagi pandemi seperti ini. Mungkin dokter Mahendra bisa memberikan tips buat orang tua di rumah dok. Ya. Kalau seandainya terjadi atau melihat bayinya kuning atau untuk ngecek bayinya kuning atau tidak, bahaya atau tidak, gimana dok? Silakan dok. Ya, sekali lagi penelitian di luar negeri itu menyatakan bahwa orang tua memiliki kemampuan untuk melihat progresivitas kuning itu lebih bagus daripada dokter, perawat, atau bidan. Karena orang tua yang melihat setiap hari kondisi bayinya, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Nah, kuning itu nggak langsung tiba-tiba akan jadi kuning, tapi dia akan turun dari kepala ke kaki. Artinya kalau kuningnya bertambah dengan cara ditekan tadi, ya ditarik kedua kulitnya ke kanan dan ke kiri, maka kalau sampai berjalan sampai di kaki, jangan tunda-tunda, harus segera bawa ke rumah sakit meskipun ini masa pandemik ya. Karena ingat pas corona pun dia tidak memberikan efek yang terlalu berat pada bayi ya. Justru kalau kita menunda terapi, menunda deteksi dini kuning dan nanti itu sudah masuk ke otak, maka masa depan bayi inilah yang jadi terancam. Jadi orang tua memiliki kemampuan karena dia melihat progresivitas bayi ini, perkembangan bayi ini dari menit ke menit, detik ke detik. Jadi selalu lihat perkembangan bayi Anda, dan jika ada sesuatu yang tidak nyaman menurut Anda, yang butuh ditanyakan, segera konsultasikan ke dokter Anda. Oh, pemirsa, kalau udah jadi seorang ibu, apalagi orang tua, nggak boleh ya tiap detik, tiap menit ngeceknya handphone. Harus ngeceknya bayinya, harus dicek anaknya, apakah kondisinya aman. Apakah kuning, kalau soalnya kuning, apakah berbahaya? Itu harus dicek. Jadi handphone mungkin harus disampingkan dahulu ya. Harus anak yang didahulukan. Begitu ya dokter Mahendra ya, supaya kita bisa intinya itu membesarkan anak itu yang tidak kekurangan ya dok, yang sehat. Betul. Gitu ya, kalau gitu. Terima kasih banyak dokter Mahendra. Sama-sama. Sudah mau sharing di studio kami pada pagi hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya dok ya. Baik Mbak Lia. Dan pemirsa jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kita akan masuk nih ke sesi membuka, membaca peruntungan berdasarkan kartu Oracle bersama dengan Ibu Amin. Jangan kemana-mana, tetap di update cantik. Saya Tri Resma, hari ini kerja kita belum selesai. Meski banyak hal yang sudah kita capai, kebaikan-kebaikan tidak boleh berhenti. Terus kita sempurnakan dengan inovasi dan kreasi. Pulihkan ekonomi pasca pandemi di tangan mereka yang punya kompetensi. Saya percaya Eri Cayadi dan Armuji, amanah dan teruji. Ingat Surabaya nomor 1. Insya Allah kalau saya diberi amanah oleh warga Surabaya untuk menjadi wali kota, kita berikan dana pembangunan dari pemerintah kota per RT 150 juta rupiah. Termasuk memberikan bantuan BLT kepada warga yang tidak mampu, 1 KK 1 juta rupiah. Dan juga membuka lapangan pekerjaan 100 ribu. Di masa pandemi ini, tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara, ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh, dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Insya Allah kalau saya diberi amanah oleh warga Surabaya untuk menjadi wali kota,
kita berikan dana pembangunan dari pemerintah kota per RT 150 juta rupiah. Termasuk memberikan bantuan BLT kepada warga yang tidak mampu 1 kakak 1 juta rupiah. Dan juga membuka lapangan pekerjaan 100 ribu. Saya Tri Risma hari ini, kerja kita belum selesai. Meski banyak hal yang sudah kita capai, kebaikan-kebaikan tidak boleh berhenti. Terus kita sempurnakan dengan inovasi dan kreasi. Pulihkan ekonomi pasca pandemi di tangan mereka yang punya kompetensi. Saya percaya Eri Cahyadi dan Armuji, amanah dan teruji. Ingat Surabaya nomor siji. Apakah saat ini Anda mengalami gejala-gejala seperti timbulnya bintik hitam di wajah, kulit terasa kering, muncul garis halus di sekitar mata, dan pipi tampak turun?